Tapi ada perkara tuh kita harus ingat. Ada perkara tuh kita harus lupakan. Hey, good morning, selamat pagi, assalamualaikum. Welcome back to my blog for today. Sebelum hari ini, macam biasalah saya cari rezeki di Pekan Papar. Jadi harapnya hari ini kita semua sentiasa murah rezeki dan dipermudahkan apa juga urusan kita, insyaAllah. Amin. Saya pergi beli sarapan tadi tu, nasi goreng sama dua ayam goreng, satu paha satu sayap, di harga dia RM6. Okey lah, di tempat biasa tu nasi bajet babu di Binun ni, kita sarapan pagi dulu lah lepas ni, insyaAllah. Kami sarapan. Cafe original. So untuk bakalan sampai tengah hari lah, Cafe original. Dalam hidup ini tidak semua perkara yang kita boleh kongsikan, yang kita boleh ceritakan. Tapi ada perkara tu kita harus ingat. Ada perkara tu kita harus lupakan. Ada perkara tu kita harus utamakan. Tapi dalam masa yang sama, ada juga perkara tu kita harus abaikan. Jadi apapun keadaan hidup kita ini, kita jalani saja, kita nikmati saja. Semoga hidup kita sentiasa baik-baik saja, insyaAllah. Hujan turun hari ini. Tengok sekeliling tu, nah, hujan turun.
di Pekan Papar. Pada ketika ini kita masih juga meneruskan untuk mencari rezeki pada hari ini. Jadi semoga murah lagi rezeki saya lah untuk hari ini, insya Allah. Hujan tu dalam mendung, lepas tu hujan tu dah sampai setengah jam lah gitu kali ya. Adalah kali dalam 20 minit macam gitu. Lepas tu masa hujan tu saya ambil penumpang di Binuni. Hujan lebat. Sampai Papar panas. Sampai Papar tu masih hujan tapi tidak berapa lebat sudah. Lepas tu saya ada antar lagi penumpang tadi pergi Kuala, panas sudah. Terus sekarang ni lah. Panas sudah. Tapi masih lagi ada basah-basah lah. Jalan tu masih lagi basah. Ingatkan tu hujan tu lama, rupanya dah lama pula. Kalau di sini semua kelihatan, mungkin sana tu juga begitu manis. Tapi oke, gitu sih vlog untuk hari ini. Jangan lupa bagi saya like, comment, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di vlog saya esok. Saya Sabrin Wajani. Assalamualaikum. Bye-bye.